Netizen sepertinya sudah habis kesabaran melihat kelakuan pedangdut Dewi Persik. Mereka menilai penyanyi tersebut sudah terlalu sering berbuat keributan dan bikin onar. Netizen pun mendesak KPI untuk memboikotnya muncul di TV. Saat ini, artis yang kini sudah kembali menjanda itu terlibat perseteruan dengan ketua RT tempatnya tinggal. Masalah sapi kurbannya jadi awal keributan tersebut. Saat mediasi pun, Dewi Persik terlihat marah-marah bahkan sampai menunjuk ketua RT. Karena sikapnya itu ya sempat diteriaki warga sekitar usai mediasi. Melihat tingkah Dewi Persik inilah tak sedikit netizen yang mengaku kecewa. Dewi Persik dinilai tak bisa menahan rasa marahnya. Bahkan pada momen mencekam tersebut warga sekitar sayup-sayup melantunkan salawat seolah hendak menenangkan Dewi Persik. Dilansir dari Instagram @lambe_dano, video saat mediasi Dewi Persik dan ketua RT dibagikan ulang dengan keterangan agar artis tersebut diboikot. Rupanya keterangan pada video tersebut justru mendapat respon dari warganet. Tak sedikit yang setuju KPI memboikot Dewi Persik dengan alasan kerap membuat masalah.